Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Delima Channel. Hari ini hari Minggu atau hari Ahad, tanggal 16 April 2023 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1444 Hijriah, atau hari ke-25 bulan Ramadan 1444 Hijriah. Di Delima Channel atau Delima 004, untuk maghrib atau buka bersama nanti di pukul 17.54 Mustika Wanasari Cibitung Delima 004. Maghrib 17.54. Jadi kalau sekarang 17.46, hanya tinggal beberapa saat lagi atau beberapa menit lagi. Ini suasananya di dalam Musola Al-Ikhlas sudah menunjukkan pukul 17.46, di mana maghrib nanti 17.53 atau 17.54, isya 19.03. Untuk imsak 04.24. Jadi ini untuk subuhnya 04.36. Ya. Sahabat-sahabat Delima Channel, ini kondisi di dalam Musola Al-Ikhlas, ini di atasnya. Ini. Jadi ada kubahnya, ini kubah atasnya seperti ini. Kalau dilihat dari dalam, ini juga dilengkapi dengan jadwal-jadwal puasa, jadwal sholat dan sebagainya. Alhamdulillah Musola Al-Ikhlas lengkap, sudah ada AC, terus untuk pengimamannya ada jamnya juga di sini. Jadi untuk melaksanakan ibadah itu tepat waktu. Ini podiumnya untuk ceramah atau tausiah di sini. Ini alhamdulillah juga ada karpet baru sumbangan dari jamaah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan keberkahan yang luar biasa. Di kanan kiri juga ada kipas angin 2. Ini di atas belakang juga ada kipas anginnya, sehingga menambah kenyamanan jamaah Musola Al-Ikhlas. Ini sahabat-sahabat tampak di dalam Musola Al-Ikhlas. Alhamdulillah sampai sekarang jamaah masih cukup penuh di tanggal 25 Ramadan. Ini menu-menu buka puasanya. Ini ada sirup, ada teh manis, ini juga ada kue-kue, ada donat. Ini buahnya adalah melon. Ada buah melonnya juga ada di sini, sahabat-sahabat. Nah, ini ada pempek dari Palembang, luar biasa, dipersiapkan untuk buka bersama hari ini. Pempeknya cukup banyak, insya Allah cukup. Ini sedang dipersiapkan oleh ibu-ibu. Terus juga ada lontong plus bakwan, tidak ketinggalan nih. Ini biasanya habis pertama nih. Ini ibu-ibu sudah sedang mempersiapkan diri.
mempersiapkan diri untuk minuman-minumannya, baik teh ataupun sirup. Sirupnya pakai sirup marjan, merah, warnanya merah. Ini sedang dipersiapkan karena insya Allah hanya nunggu beberapa saat lagi waktunya berbuka puasa. Jadi waktunya hanya tinggal beberapa saat lagi. Buka puasa di 5004 itu 17.53 atau 17.54 waktu Wanasari Cibitung Bekasi. Ini ibu-ibu sedang mempersiapkan, benar-benar dipersiapkan. Alhamdulillah hari ini Ahad 16 April 2023 bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1444 Hijriah. Ini cuacanya terang ya, tidak seperti kemarin itu sangat ekstrim sekali, hujannya lebat dan anginnya kencang sekali. Tapi di hari Ahad ini sangat cerah sekali sehingga sudah mau maghrib kelihatan masih siang nih suasananya. Padahal ini tinggal hanya beberapa menit lagi maghrib, tapi suasananya masih siang. Tidak seperti kemarin, hujannya sangat luar biasa, ekstrim sekali. Nah ini bapak-bapak sudah mulai pada datang. Nah ini mau doa buka puasa bersama-sama. Karena memang sudah waktunya, hanya tinggal beberapa detik lagi. Sahabat-sahabat, ini kita sudah kumpul mau berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa bersama-sama, itu doa buka bersama, karena memang waktunya sudah mulai. Nah, selesai berdoa bersama-sama, maka baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak mengambil masing-masing tergantung selera. Mau ambil mpek-mpeknya dulu atau kue-kuenya, atau barangkali mau langsung ambil lontong dan bakwannya, ini langsung tinggal pilih. Tapi insya Allah ini karena persediaannya banyak, jadi tidak khawatir bahwa tidak ada yang tidak kebagian. Insya Allah kebagian semuanya. Ternyata semuanya ngambil mpek-mpeknya dulu. Ini baru ada yang baru ngambil lontong dan ngambil bakwannya. Di roti-roti kering ataupun donat-donatnya belum diambil sama anak-anak, ini masih makan makanan yang mengenyangkan dulu, yaitu ada lontong, ada bakwan, ada lemper, juga ada buah-buah yang lain. Ini biasanya habis duluan, dan terutama adalah karena memang agak langka, itu mpek-mpeknya dulu habis. Tapi alhamdulillah keberkahan selalu ada, kebersamaan selalu keberkahan, menjadikan sebuah keberkahan di dalam bulan suci Ramadan ini. Ini sahabat-sahabat, setiap hari Musola Al-Ikhlas menyediakan buka bersama. Insya Allah nanti buka bersama ini
terakhir hari Rabu tanggal 19. Karena di tanggal 19 malam, tanggal 20 malam ini sudah persiapan pada pulang kampung. Jadi sahabat-sahabat Delima Channel, warga di Delima 004 lebih daripada separuh yang pulang kampung. Jadi sudah ada yang pulang, ini baru mungkin 10-20%. Nanti sisanya tanggal 19, ini karena libur serentaknya tanggal 19, tanggal 20. Jadi puncak pulang kampung di sahabat-sahabat Delima Channel, Delima 004 itu di tanggal 19 dan tanggal 20. Maka buka bersama di Delima 004 itu terakhir tanggal 19 hari Rabu. Ini suasana anak-anak yang tadi ngambil makanan-makanan sedang makan bersama-sama. Jadi anak-anak akrab sekali dengan anak-anak yang lain. Satu komplek yaitu Delima 004. Ini sahabat-sahabat, anak-anak sangat-sangat ceria sekali. Dan ini sahabat-sahabat yang perlu sahabat tahu bahwa buka bersama pada di Delima 004 itu diadakan setiap tahun. Alhamdulillah sudah berjalan. Ini menambahkan keakraban dari warga, baik anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya berbaur di sini. Buka bersama dulu di sini, nanti baru berbuka di rumah masing-masing. Setelah habis berbuka, sholat berjamaah bersama-sama, yaitu sholat maghrib berjamaah bersama-sama. Sahabat-sahabat Delima Channel, jangan lupa like, share, and subscribe, dan ditunggu komennya agar supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan info-info video-video yang terbaru. Nah, ini suasananya sahabat-sahabat, sangat-sangat akrab sekali. Ini sahabat setiap hari sahabat, jadi tidak pernah kosong. Alhamdulillah betul-betul menjadikan inspirasi buat kita semuanya, mengakrabkan buat kita semuanya. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun belakang sampai sekarang. Dan terima kasih support-support dari warga 004, Delima 004, yang selalu membahagiakan saudara-saudaranya 15004. Sahabat-sahabat Delima Channel, salam sukses untuk kita semuanya. Top Markoto Jos Gandos. Sahabat-sahabat Delima.